Insiden penemuan sesosok mayat remaja di selokan di RT 04 Kelurahan Lubuk Tanjung, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1, Jumat siang menghebohkan warga. Korban ditemukan dalam kondisi tewas dengan luka tusukan di bagian perut. Warga di RT 04 Kelurahan Lubuk Tanjung, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1, Kota Lubuk Linggau, digegerkan dengan penemuan sosok mayat remaja dalam kondisi meninggal dunia. Korban pertama kali ditemukan salah seorang warga yang pulang dari kebun pada Jumat siang sekira pukul 2 siang. Warga yang mengetahui kejadian ini pun langsung melaporkan kepada pihak berwajib. Korban ditemukan dengan kondisi tertelungkup di saluran air dan berlumuran darah. Diketahui juga terdapat 3 luka tusukan di bagian perut korban. Mayat remaja tersebut mengenakan kaos lengan panjang berwarna merah dan celana panjang berwarna coklat yang diduga merupakan korban pembunuhan. Aparat keamanan pun sempat mengalami kesulitan mendapatkan identitas korban karena tidak ditemukan tanda pengenal. Bisa bertemu dari situ. Dari kebun, dari kebun, dari kebun dikelilingi. Nah, dua truk di pucung. Oh. Jadi jalan petas ini, jalan petas aku balik, cuma di sini ya belakang. Nah. Jadi jalan sini banyak dekat. Nah. Polisi yang datang ke lokasi pun langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan menyisir area sekitar TKP guna mendapati barang bukti dan petunjuk lain. Tim Liputan, Silampari TV.